Dan ditanya-tanya. Mas Tosa, apa yang sudah saudara lakukan sekarang? Apa yang menjadi pikiran saudara? Sangat bersalah, sangat bersalah. Berusaha kalian dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi tidak akan mengulangi perbuatan yang sangat melanggar hukum yang ada. Dengan perbuatan ini gimana? Sekarang apa yang ada di hati saudara? Saya sangat punya satu perbuatan saya. Mas? Ya, saya menyesali segala tindak laku kami yang ada di sana. Misal ya kan mulai ya. Siap. Kan. Terima kasih kehadirannya. Jadi perlu diketahui atau diberitakan kepada kalian bahwa jajaran Reskrim Polsek Kartosuro telah berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang kemarin terjadi dan menjadi viral di wilayah Kartosuro dan Tunggal Tunggalnya. Jadi kejadian tersebut karena dilakukan di lingkungan kampus ini. Dan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus sekitar pukul 19.30 dan dilaporkan pada hari Jumat Kabupaten Kartosuro. Jadi kejadian tersebut adalah dipicu oleh dendam karena pacarnya menurut dugaan dia telah dilecehkan. Jadi kronologi kejadiannya adalah pada tanggal 24, jadi korban melihat penutupan ospek di UIN. Sampai di sana ketemu bekas teman dekatnya di sana, bermaksud mau minta maaf. Namun demikian tidak dijawab. Kemudian korban pulang, sampai di rumah dia kembali minta maaf tapi lewat akun Instagram. Kemudian oleh ceweknya yang namanya ADP dijawab, silakan datang ke kampus. Kemudian benar korban datang kampus UIN. Namun demikian telah sampai di kampus tidak ketemu dengan ADP, namun ketemu dengan saudara SA, yaitu pelaku. Di sana ditemuin, berjuruh membuat video klarifikasi permintaan maaf pada ADP bahwa dugaan dia atau menurut laporan dari ceweknya pernah melakukan pelecehan seksual. Kapan itu? Katanya 2018 atau 2019. Ya itu bukan anak saya karena belum ada pembuktian. Bukan, silakan kalau memang itu saya lapor dengan pelecehan seksual. Kemudian telah ambil video klarifikasi. Ketika korban mau pulang tidak boleh diajak lagi oleh tersangka SA. Kemudian diajak ke belakang dan dilakukan penganiayaan bersama rekan-rekannya, antara lain adalah saudara YA dan MJ. Dengan barang bukti yang sudah ada di depan WC dan sebagainya. Kemudian sampai korban dirawat di rumah sakit. Dengan kesigapan kita, Reskrim Polsek Kartosuro bekerja sama dengan kampus segera melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka tersebut. Karena setelah kejadian ini mengundang perhatian masyarakat, dianggap kita lamban. Tapi jarak kurang lebih 2 hari sudah kita amankan di tempat tiga tempat yang berbeda, yaitu di daerah Jalan Klaten, di daerah Sawit Boyolali, dan di daerah Lawian Surakarta. Untuk bertanggung jawabkannya, mereka saya bawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyelidikan. Dengan pasal yang kita terapkan adalah pasal 170 ayat 1 Yu 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Saya mengimbau pada masyarakat Kartosuro, setiap ada kejadian percayakan semua kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Kenapa? Saya sudah komitmen mau
totalitas dalam pelayanan masyarakat. Jadi jangan sampai ada kejadian terjadi hal-hal yang serupa dengan beramai-ramai muncul dan sebagainya. Saya kira itu yang kita sampaikan. Namun demikian, suruh datang ke Polda Tamus tidak diterima yang menerima bersama. Sementara saya diperiksa jadi satu. Jadi semua menerima. Betul, jadi mulai dari pelaku, korban, pelaku, semuanya mahasiswa kami. Jadi ingat pengalaman mungkin karena kita juga sama dengan mereka tidak ada perencanaan, mungkin setelah dia berhadapan dengan yang tetapi bukan faktanya dilakukan mungkin lebih berfungsi. Inilah seperti yang tadi carikan oleh tersangka. Jadi kita berhubungan kita. Itu di kampus kan ada, di sana ada kegiatan. Betul-betul kegiatan kan, perlu kemasukan. Jika ada persiapan dengan kalian yang memakai yang ada di sana. Termasuk-termasuk sampai itu, yang untuk memberi itu. Penganiayaannya mungkin selain pemukulan, jadi selain pemukulan oleh tiga tersangka, kemudian yang sekarang pasalnya itu dari A dengan menendang tindakan kemarahan, kemudian dengan memukul menggunakan kekuatan itu, kekuatan kertas, kemudian yang paling kurang itu ya mengambil air dalam itu tempat minum air dalam proses. Kalau ada bisa masuk dalam pasal yang lain atau tidak baru kita tahu. Nanti itu juga kita akan lakukan. Ini berarti nggak tahu itu apa bentuknya, itu seperti apa nanti dia dibuktikan atau kemarin memang dia merasa tidak dekat dia lapor ke tempat di mana walaupun tersebut dilakukan. Gimana? Oh, arahnya.